lagi di rumah Barokatan. Ya guys, ini kembali lagi di rumah Barokatan. Kita akan unboxing berserta review kompresor dari Miltank SH347G. Ini harganya murah ya. Ya 800-an kayaknya. Sekitar itu ya. Belum cek dari sananya. Langsung kita buka aja. Dalamnya ini yang terbaru ini nih. Ini speknya lihat dulu aja. Ini 9 liter. Listriknya sekitar berapa ya? Ini kan ini ada enggak ya? Kita keluarkan dulu aja. Paling sekitar 500-an ya. Iya. Mantap ya. Oke, dalamnya tanpa aling kading-kading deh. Enggak ada pengamannya sama sekali ya. Enggak ada apa? Styrofoamnya. Enggak masalah. Yang penting aman aja. Ini iya, ini. Ini wattnya enggak ada ya sini ya. Power output 1080 watt. Kok gede banget ya. Ini kita nanti kita coba di listrik 900. Kuat apa enggak? Ini langsung kita buktikan aja. Enggak usah pakai spek-spek tulisan ya. Ini tulisannya enggak dicat ya, guys. Cuma ditempel pakai stiker. Tempel pakai stiker. Jadi N-nya aja enggak anu ini. Ya enggak masalah ya. Namanya juga murah. Kita coba langsung aja. Kita pasang filternya dulu. Biar suaranya enggak jebret-jebret. Oh, bukan sini ya, guys. Ini ngelawak ini, guys. Ini loh, guys. Ini kok enggak ada ya, guys. Jadi ini cuma satu tak ya. Ini cuma kayaknya cuma variasi. Harusnya dua ya. Ini kok enggak? Ini bukan ya ini. Cuma satu saja ya. Cuma satu saja. Langsung kita coba aja. Ini dari nol. Dari nol. Nanti buangnya angin agak susah ini. Enggak ada apanya? Enggak ada kerannya. Langsung kita coba aja ya. Bismillah. Langsung kita coba. Ya ini paling 1 menit nggak nyampe, paling tadi berapa lah ini, lihat menitnya aja ya. Cepet banget ini tadi, terhitung cepet. Terus ini kita pegang ya, agak anget pada sini ya, agak anget ya, nggak terlalu ya, nggak terlalu panas, mungkin baru sekali ya, nanti kalau ngisi lagi nggak tahu. Ini ya cuma gini ya. Ini enggak ada kerannya, ini langsung nepel apa? Keplekan gitu loh, guys. Nah, ini. Nah, gitu aja ini. Ini biasanya bisa disetel ya dalamnya ya. Nanti minta dikasih ke 150 gitu kayaknya masih aman ya. Ini berhenti di 8 bar. 8 bar, mantap. Mantap ini. Ini buat air brush sudah cukup ini. Kita coba nyala enggak? Ini kita buang anginnya.
Enggak nyala-nyala ya, guys. Oh, nyeblek. Nyeblek. Siapa? Oh, ini tadi nyalanya ketika ini udah kosong banget ya, guys. Udah kosong banget. Udah kosong ya. Bisa lagi. Udah gitu aja ya, kan? Reviewnya. Tadi macet karena mungkin setelannya ini dari otomatisnya mungkin habis baru nyala gitu ya, kan mesti ya. Ini saya kuras habis bisa nyala lagi. Ini tadi kuat ya, di listrik 900 ya. Listrik 900 watt. Nah, sudah gitu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau pesan-pesan silahkan langsung hubungi kami. Untuk wilayah Solo sekitarnya bisa kirim di hari yang sama, insya Allah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.